selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami informasikan bahwasanya dalam rangka pasca banjir di Desa Temangsari yang seminggu yang lalu telah merendam sekitar kurang lebih 1.700 kakak, alhamdulillah dapat perhatian dari pemerintah. Saat ini masih setia pengobatan gratis di wilayah RW 1, tepatnya di Masjid Nurul Hidayah. Monggo bagi masyarakat yang mempunyai keluhan terkait dengan campak banjir, catur ruangan, ispa dan sebagainya, bisa langsung menuju ke wilayah Masjid Nurul Hidayah yang beralamatkan di RW 1 Desa Temangsari Ayah Kurumen. Kami atas nama pemerintahan Desa Temangsari mengucapkan terima kasih kepada instansi atau dinas terkait dengan penanganan ini yang jelas akan meringankan beban warga masyarakat ini. Terima kasih. Demikian.